Niat hati Thailand ingin saingi Indonesia dan negara Asia Tenggara ini, namun kapal selam Yuan dambaannya justru disodorkan ke Indonesia. Manuver Tiongkok untuk menyodorkan kapal selam kelas Yuan yang sebelumnya didambakan Thailand ke Indonesia menjadi pembincangan panas belakangan ini. Kapal selam kelas Yuan sebetulnya merupakan kapal selam yang diperkirakan akan menjadi senjata bawah laut unggulan di kawasan Asia Tenggara. Menurut laporan isranews.org, menyebut bahwa sebelum membeli kapal selam Yuan, Thailand telah mencari perbandingan kapal selam dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Royal Thai Navy, RTN, disebut telah melakukan studi komprehensif tentang kemampuan kapal selam Yuan. Kemudian membandingkan dengan kapal selam yang beroperasi di Angkatan Laut Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Studi tersebut menunjukkan bahwa kapal selam Cina yang diinginkan oleh RTN memiliki kemampuan lebih besar dan harga yang ditawarkan untuk tiga kapal selam tersebut menarik. Pada saat ditawarkan ke Thailand harga total 36 miliar baht untuk kapal selam plus pelatihan dan lain-lain. Kapal selam kelas Yuan S-26T berbobot 2.600 ton dan ditenagai oleh mesin diesel. Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem air independent propulsion, AIP, yang memungkinkan kapal selam tersebut menyelam selama 21 hari tanpa harus muncul ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Ini merupakan periode terlama berada di bawah air untuk kapal selam konvensional. Kapal selam konvensional lainnya dapat bertahan di bawah air paling lama Juli 10 hari dalam satu waktu. Selain itu, kapal selam kelas Yuan yang ingin dibeli RTN dari Cina akan dilengkapi dengan rudal anti kapal, sistem ASM. Sebagai perbandingan, kapal selam Scorpene milik Malaysia tidak memiliki sistem AIP meskipun mampu memasang ASM. Kemudian kapal selam kelas Changbogo DW1400 milik Indonesia tidak memiliki sistem AIM dan tidak dapat dipasangi sistem ASM. Lalu, kapal selam 218SG milik Singapura tidak memiliki sistem AIP, dan kapal selam kelas Kilo buatan Rusia milik Vietnam tidak memiliki sistem AIP meskipun memiliki sistem ASM. Namun, kapal selam dambaan RTN tersebut justru kini ditawarkan ke Indonesia setelah Thailand menolak melanjutkan transaksi karena kendala mesin yang digunakan. Mengutip laporan 163.com, awalnya Tiongkok menjanjikan akan memberikan mesin MTU-396 buatan Jerman, namun Tiongkok menggantinya dengan alternatif mesin CHD-620. Awalnya, RTN tidak mengajukan keberatan atas penggantian mesin tersebut, namun ketika rencana baru tersebut diserahkan kepada pemerintah Thailand, rencana tersebut ditolak. Tak ingin menanggung beban produksi tersebut sendirian, Tiongkok kemudian menawarkan kapal selam setengah jadi yang awalnya dipesan Thailand ke Indonesia. Menurut Janes, pada 28 Juni 2024 pejabat senior Kementerian Pertahanan RI melakukan pembicaraan dengan perwakilan China Shipbuilding Industry Corporation, CSSC. Kedua belah pihak membahas kemungkinan penjualan kapal selam S-26T ke Indonesia. Menurut sumber Janes, CSSC siap melengkapi kapal selam S-26T dengan mesin apapun yang disukai Jakarta, termasuk mesin MTU-396. Dalam penawarannya, pejabat CSSC meyakinkan Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa mereka tidak akan menghadapi pembatasan ekspor seperti kesepakatan Royal Thai Navy, RTN, kali ini. Laporan Janes, CSSC berencana menjual S-26T yang semula dipesan Thailand ke Indonesia. Hal ini jelas bertentangan dengan perjanjian S-26T baru-baru ini antara Tiongkok dan Thailand.